Jumpa kembali di Senggolan TV Channel. Yang belum menyenggol, silahkan disenggol, agar kedepannya bermanfaat buat kita semua. Mari kita simak videonya sampai selesai. Kebudayaan tarian mistis, ternyata bukan Indonesia saja yang punya, negara Afrika juga memilikinya. Jika Indonesia memiliki tarian Sigale-Gale yang berasal dari Sumatera Utara, dan tari Bambu Gila dari Maluku Tengah, maka Afrika punya tarian Kumpo. Berdasarkan dari beberapa sumber, tari Kumpo adalah tarian yang dipersembahkan pada setiap festival di desa, dipercaya dan diyakini oleh masyarakat sebagai roh penjaga, yang mampu melindungi desa dari kekuatan supranatural yang buruk. Kumpo yang akan dirasuki ini dibentuk dari kayu yang disusun menyerupai kubah yang ditutupi oleh daun jerami yang kering yang sangat banyak. Bentuk Kumpo merupakan perwujudan dari sapu lidi. Perwujudan sapu lidi ini ternyata memiliki filosofi tersendiri. Menurut warga desa, bentuk sapu lidi ini pada Kumpo dipercaya dapat menyapu hal negatif yang ada di desanya. Kumpo ini tidak boleh disentuh ataupun dilihat isinya. Jika dilakukan maka dianggap sebagai penistaan, dan jika ada warga yang mencoba menyentuh dan melihat isi di dalamnya, maka Kumpo ini akan menggunakan tongkat yang ada di kepalanya untuk memukul. Pada tarian Kumpo ini, sebelum menari, ujung kayu yang ada di kepala Kumpo akan diikat dengan sebuah kain warna-warni oleh seorang gadis. Kemudian Kumpo akan menari diiringi oleh gendang khas Afrika yang dimainkan bersamaan dengan lonceng logam dan penyanyi. Setiap pagelaran tarian Kumpo dipertontonkan, warga desa diharuskan keluar dari rumah untuk menonton tarian ini. Jika ada warga yang tidak keluar maka akan dianggap orang yang antisosial. Selain dipersembahkan untuk festival, tarian ini juga biasanya dilakukan pada saat ritual inisiasi sunat pada kaum laki-laki, karena menurut mereka saat sunat para pria dianggap paling rentan, dan tarian Kumpo ini dianggap dapat melindungi mereka dari mara bahaya. Diketahui, tarian itu melibatkan para roh leluhur dari suku tersebut. Berdasarkan mitologi sendiri, Kumpo adalah roh gaib suku Diola di Casamance, Senegal, dan Gambia, tiga tokoh tradisional dari mitologi masyarakat Diola Casamance yang berbasis di Senegal adalah Kumpo, Samae, dan Niasse. Tarian ini erat kaitannya dengan festival Fudu. Festival Fudu merupakan tradisi spiritual yang diselenggarakan dengan hikmat. Selain sunat juga ritual penyembelihan kambing untuk para arwah leluhur, diiringi alunan musik, nyanyian masyarakat, penari yang dirasuki roh gaib, hingga tarian seperti tarian jerami ini. Ketika tarian Kumpo berlangsung, boneka jerami tersebut dapat berinteraksi dan berbicara kepada orang yang menontonnya dalam bahasa rahasia, yang hanya dipahami oleh pawang Kumpo yang berperan sebagai penerjemah. Fodo sendiri lahir di negara Benin, salah satu negara kecil di Afrika Barat. Dari sanalah berbagai macam tradisi dan ritual lahir sebagai media untuk menyembah leluhur dan nenek moyang. Masyarakat penganut Fodo meyakini bahwa roh leluhur sebagai pemberi kehidupan dan keberkahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan komen, dan tutul tombol merah di bawah video ini. Salam sehat selalu dan wassalam.